الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a fi ulumi fi darain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa in hum illa yazunnun wa minhum dan di antara mereka ummiyuna orang-orang ahli kitab ada yang ummi la ya'lamunal kitaba mereka tidak dapat baca kitab. Nanti ummi itu apa? Ya. Ada yang mengartikan buta huruf. Ya. Di antara mereka ahli kitab ada yang buta huruf. La ya'lamun al-kitaba, mereka tidak mengetahui kitab. Kitab di sini maksudnya kitab mereka, Taurat. Illa amaniya, kecuali hanya angan-angan saja. Wa inhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka itu kecuali hanya menduga-duga, menyangka-nyangka. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yakuluna haza min indillah, kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah. Dia tulis pakai tangannya, dibilang ini dari sisi Allah datangnya. Liyastaru bihi samanan qalila, supaya mereka dapat menukar, membeli, maksudnya menukar dengannya dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka lagi bagi mereka dari apa yang tangan-tangan mereka tuliskan. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka lagi bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna ay wa min ahli alkitabi qala mujahidun wal ummiyuna jam'u ummiyin. Firman Allah taala wa minhum ummiyun ay, artinya wa min ahli alkitabi, di antara ahli kitab, qala mujahidun, telah dikatakan oleh Imam Mujahid, wal ummiyun adalah jam'u ummiyin, ummiyun jamak daripada ummi, ummiyin. Wa huwa rajulul ladzi la yuhsinul kitabata. Apa itu ummi? Ummi itu, ini bukan ummi, ibu. Ya. Walaupun nanti ada kolerasinya, hubungannya. Kenapa dipanggil ummi? Apa kolerasinya, apa kaitannya, apa hubungannya dengan ummi yang artinya ibu? Ummun, ibu. Ummi, ibuku. Ya. Dia adalah ar-rajulul ladzi la yuhsinul kitabata, dia seorang yang enggak bisa nulis. Qalahu Abul Aliyyati war Rabi'u wa Qatadatu wa Ibrahimu an-Nakhai wa ghairu wa'idin wa huwa za'irun fi qawlihi ta'ala la ya'lamunal kitaba. Berkat ya, itu telah dikatakan oleh Abul Aliya, Ar-Rabi, Al-Qatada, Ibrahim An-Nakhai, dan bukan hanya satu orang aja. Itulah zahir daripada pengertian firman Allah, la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui kitab.
Aila yadruna ma fi, mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam kitab isinya. Ya. Jadi ummi menurut pendapat ini berpendapat ummiyun, ya. Ummi maksudnya orang yang tidak mengetahui isi kitab. Ummi. Walihada fi sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ummiyun. Oleh karena ini pada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu adalah ummi. Kenapa? Li annahu lam yakun yuhsinul kitabata, karena beliau itu enggak bisa nulis. Nabi itu enggak bisa nulis. Nabi itu enggak bisa nulis. Jadi menandakan apa yang beliau sampaikan Al-Qur'an itu bukan dari diri beliau tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan produksi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperkirakan ya itu terjadi. Supaya apa? Ulama ya, Allah sudah tahu semuanya. Ulama memperkirakan, ulama yang memperkirakan itu ulama. Memperkirakan kenapa Allah mengummikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menangkis daripada tuduhan bahwasannya Al-Qur'an buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau umpama Nabi itu ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis, yang enggak bisa nulis Nabi, kalau orang kagak bisa mau bikin bagaimana gitu. Enggak bisa, mau bikin bagaimana kalau enggak bisa baca. Nah, itu jadi Nabi kita diummikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja diummikan. Jangan dibilang kemudian kita menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sementara orang mengatakan begitu. Jadi kalau kita mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, kita menghinakan Nabi. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Ini pemikiran-pemikiran orang orientalis. Mau menuduh kita seperti itu supaya apa? Nanti ketika kita berkeyakinan seperti itu akan timbul pemahaman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah produk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman itu ingin dihilangkan. Itu orang-orang orientalis, orang-orang liberal kayak begitu. Ya, orang-orang orientalis itu ya selalu mengkritik. Jadi orientalis, liberal, kalau liberal ketahuan Islam kadang juga ada yang dari non-muslim, tapi tujuan dia pendapat-pendapatnya banyak yang ya, ingin merusak sesuatu yang sudah menjadi pondasi, sudah menjadi kokoh, ingin digali lagi. Ini kan pengertian ummi ini udah kokoh, artinya di masyarakat udah paham ummi itu Nabi, ummi emang nggak bisa tulis, tapi sama dia dirubah lagi, digali lagi, ini jahatnya begini. Sama mereka mengatakan kalau Al-Qur'an kita enggak bisa ngerti apa artinya, enggak usah baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang liberal kayak begitu. Padahal sudah menjadi pengerti, sudah menjadi pemahaman dari dulu kita paham Al-Qur'an itu ngerti enggak ngerti kita baca berpahala. Beda dengan yang lain, beda dengan hadis. Apalagi rawi, apalagi Quran, apalagi bacaan biasa. Al-Quran ngerti enggak ngerti satu huruf pahala 10. Itu sama dia enggak boleh baca kalau enggak ngerti. Pernah dia cerita kepada saya, ada di pesawat, dia lagi naik kapal, naik pesawat, ada orang lagi baca Quran, ditanya ngerti enggak ngerti, diambil Qurannya sama dia. Bukan hanya dilarang pakai omongan, diambil sama dia, enggak usah baca.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan ingin mendangkalkan atau ingin membuat orang jadi malas untuk baca Al-Quran. Kan banyak kita yang enggak bisa baca. Banyak kita yang enggak bisa baca. Banyak kita yang enggak bisa ngerti. Baca bisa, ngerti kagak. Umi itu. Termasuk umi juga. Kalau seperti ini. Termasuk umi. Bisa baca, ngerti kagak. Ada juga yang enggak bisa baca, enggak ngerti apalagi. Udah umi banget dah. Kita banyak harus banyak ngaji, Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Punya guru yang benar-benar gurunya. Ini zaman sekarang ini. Apalagi sekarang udah rame dengan YouTube. Iya. Gurunya jangan YouTube, Bapak Ibu sekalian. Ngelihat YouTube boleh, tapi jangan itu yang jadi guru ya. Iya. Untuk tambah-tambahan ya, tapi jangan jadi pegangan ya. Itu ilmu pengetahuan ya. Yang sekiranya memang menurut kata guru baik, insyaallah baik. Kalau enggak baik jangan. Banyak sekali. Sekarang mah siapa aja, enggak ada editan sekarang, siapa aja bisa masuk. Siapa yang punya duit bisa masuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutu bi yaminika idzal lartabul mubtilun. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu ya, pernah membaca min qablihi ya. Bukankah kamu telah pernah membaca sebelumnya min kitabin, daripada kitab, maksudnya Taurat. Bukan kamu sudah pernah membaca. Kitab ya, kitab Taurat, wala takhutuhu, dan tidak kamu tulis dia biyaminika, dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Kalau begitu mereka, orang-orang yang membatalkan, yang menganggap batil kamu, akan ragu. Maksudnya andaikan kamu pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang membatalkan kamu, membantah kamu, mereka akan ragu. Ya. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda alaihi salatu wasalam, aila taf inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyhuru hakaza wa hakaza wa hakaza al haditsa. Inna, sesungguhnya kami ini adalah ummatun ummiyatun, umat yang ummi, kata Nabi. Maksudnya la naktubu wa la nahsubu, kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa ya usaha. Usaha. Kami tidak bisa menghitung. Ya. Kami tidak bisa nulis, kami enggak bisa hitung. Kan ada orang enggak bisa nulis. Ada orang enggak bisa baca, ada orang bisa baca enggak bisa nulis. Ada lagi orang ya lebih parahan lagi, enggak bisa ngitung. Ngitung maksudnya ngitung pakai huruf, tapi kalau otaknya jalan. Ada orang kayak begitu, enggak bisa baca dia. Enggak bisa baca. Nulis juga enggak bisa. Apalagi ngitung pakai huruf-huruf, enggak bisa. Tapi kalau ngitung pakai otaknya, pintar dia. Hah? Langsung dia. Apalagi kalau duit. Ya. Ada juga orang yang enggak bisa, Pak. Ngitung enggak bisa. Itu berapa tuh? Lagi ngitung duit udah kider dah. Kalau ngitung duit kider udah. Ya, beli ini kembaliannya segini. Beli makanan umpama duitnya 100 ribu ya. Belinya 203.500. Berapa ya kembalinya?
Kadang begitu. Ya, ada yang begitu orang. Ada. Umi, ya, umi. Enggak bisa ngitung. Makanya ketika ada orang yang seperti itu dalam bertransaksi itu enggak bisa itu. Itu enggak bisa diserahkan kepadanya, harus ada yang mewakilkan tuh. Orang yang enggak bisa hitung. Kayak orang tua kita udah tua kan enggak bisa. Gua ngerti lu aja dah. Itu pengertian umi ya. Jadi apa? La naktubu wala nahsubu. Kami tidak bisa menulis dan enggak bisa menghitung. Asyahru hakadha wa akadha wa akadha. Bulan itu begini, begitu, begini, begitu. Al-hadis. Ai maksudnya la naftakiru fi ibadatina wa mawaqitina ila kitabin wala hisabin. Kami tidak butuh dalam ibadah kami dan waktu-waktunya kepada ya kitab, tulisan dan juga kepada hitungan, enggak butuh. Nanti enggak bisa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum." Dialah yang telah mengutus pada orang-orang yang umi, maksudnya umatnya. Rasulan, akan seorang rasul min di antara mereka. Jadi kita ini umi, lalu diutus sama Allah rasul. Rasul udah enggak ada. Nah, gantinya adalah ulama. Lihat ulama. Muridnya tadinya enggak bisa apa-apa. Lalu diajarkan sama beliau, akhirnya jadi bisa. Tadinya enggak bisa baca Al-Qur'an, enggak bisa, diajarin bisa. Kemudian tingkat lagi, belajar nahwu shorof, jadi bisa lagi, makin bisa. Pintar, datu lama-lama pintar, berdalil. Ya, ada yang bantu, ada yang lawan. Ingkar. Ya, ada yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, macam-macam datu. Ya. Kadang kita memang begitu, udah pintar, lupa. Banyak orang begitu, udah pinter lupa ya, yang parah banget lupa sama orang tuanya, lupa sama gurunya. Ini nih itu buruk sekali, itu buruk sekali ya, yang begitu udah alamat dah, alamat buruk ya, jangan sampai begitu ya. Jadi orang-orang yang ingkar tuh lupa semua ya. Yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, ya, ngaku jadi syekh, ya, itu orang-orang lupa. Waqala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, nusibatil arabu man la yaktubu. Dinisbatkan orang-orang Arab akan orang yang enggak bisa nulis. Wala yakhutu, dan mereka juga enggak bisa khat, nulis juga, nulis. Minar rijali, daripada orang-orang ya, pilihan ila ummihi, kepada ibunya. Fi ja'lihi, pada bodohnya. Bil kitabi, dengan nulis. Duna abi, tidak bapaknya. Makanya namanya ummi. Jadi dinisbatkan kepada orang Arab itu ya, orang yang enggak bisa nulis ya, daripada orang laki-laki ya, minar rijali, laki-laki ya, bukan orang ya. Jadi nusibatil arabu, dinisbatkan orang-orang Arab, man la yaktubu, akan orang yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Wala yakhutu, sama enggak bisa nulis juga. Minar rijali, daripada orang laki-laki, ila ummihi, kepada ibunya. Jadi kalau enggak bisa baca, enggak bisa nulis, itu nisbatnya kepada ibunya. Fi ja'lihi, pada bodohnya. Bil kitabi, dengan kitab. Duna abi, tidak abinya, tidak bapaknya. Ya kalau kiraan bodoh ke ibunya, kalau kiraan pintar ke bapaknya. Iya. Qala, berkata beliau, waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma,
qaula khilafi hadza, perkataan bersalahan dengan pendapat ini. Wa huwa ma haddatsana bihi Abu Kuraib, itulah apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Kuraib. Haddatsana Utsman bin Sa'idin, telah diceritakan kepada kami oleh Utsman bin Sa'id. An Bishr bin Imarah, dari Bishr bin Imarah. An Abi Rawkin, dari Abi Rawk. An Iddu'aq, dari Iddu'aq. Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Fi qawlihi, pada firman Allah. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ada banyak orang-orang yang ummi. Qala, ia mengatakan, al ummiyun kaumun la yas, ya, kaumun la, ya, la yusaddiku rasulan arsalah Allah. Ya, ada juga yang berpendapat ini. Ummi itu adalah kaum yang tidak membenarkan atau yang tidak percaya kepada Rasul yang telah Allah utus. Wala kitaban anzalallah, dan juga enggak percaya sama kitab yang telah Allah turunkan. Fakatabu kitaban biaidihim, maka oleh karena itu mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Jadi dia enggak percaya dengan kitab yang sudah Allah turunin. Dia tulis sendiri akhirnya. Na'udzubillah. Summa qalu, kemudian mereka berkata, li qaumi salaf safalatin ju'alin. Kemudian mereka berkata kepada kaum, ya, yang hina, yang bodoh. Hadza min indillah, kata dia, ini dari sisi Allah. Padahal boleh tulisannya sendiri, karangannya sendiri. Wa qala, dan dia berkata, ya, Ibnu Jarir, qad ukhbira anna yaktubuna bi aydihim, sungguh telah diberitakan bahwasanya mereka itu menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa sama ummin, kemudian ya dinamai mereka itu ummi. Kenapa dinamai mereka ummi? Li juhudihim kutuballah wa rasulahu, karena ya ingkar mereka kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Jadi pendapat ini mengatakan yang namanya ummi adalah orang-orang yang mengingkari rasul, mengingkari kitabnya. Enggak percaya, itu mengatakan beliau itu namanya ummi. Tapi kalau pengertian umum bukan itu ya. Ya, ummi itu enggak bisa baca tadi. Enggak bisa nulis. Ya, pengertian umum, ummi. Summa qala Ibnu Jarir, kemudian berkata Ibnu Jarir, wa hadza ta'wilu, ini ta'wil ala khilafi ma yu'rafu min kalamil arabil mustafid min ubayna'um, atas khilaf apa yang diketahui daripada orang-orang Arab yang menyerahkan di antara mereka. Wa dzalika anal ummiya indal arab allazi la yaktubu, ini dia yang umumnya. Dengan itu bahwasannya ummi menurut orang Arab yaitulah orang yang enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Qultu, aku katakan, summa fi si'ati hadza an Ibn Abbas bi hadzal isnad nazarun wallahu a'lam. Kemudian pada kesahan ini daripada Ibn Abbas dengan ini isnad ada penelitian penelitian kembali, wallahu a'lam. Ya, nanti kita masih bicara tentang pengertian ummi. Apa yang disebut dengan ummi? Tadi udah yang disebut dengan ummi orang yang kagak bisa baca, enggak bisa nulis, enggak bisa baca juga. Ada yang mengatakan tadi ummi itu adalah orang yang enggak menerima nabi yang diutus oleh Allah, rasul ya, dan tidak menerima kitabnya. Ummi. Ya, ummi, kita suka menyebut ummi, ibu ya. Karena memang itu orang Arab kalau giliran kagak bisa baca, enggak bisa nulis, disandarkan kepada ibunya. Nisbatnya kepada ibunya. Anak siapa ya? Anak umminya. Oh, giliran pintar kepada bapaknya. Sama kita begitu. Anak siapa nih? Bodoh banget. Anak malu. Iya, giliran pintar anak dia. Wallahu a'lam bishawab.